Ini proses penghancuran bekas lem besi ya. Jadi masih ada yang keropos sehingga bocor, maka dari itu kita ulas lagi ya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Kita hujan, jadi kita masuk dulu ya teman-teman ya. Jadi ini troposnya dari sini ini sampai sini ya, kisaran 20 cm ini, 20 atau 15 cm ini. Jadi kita kelupas lagi, dilem ulang lagi ya, biar lebih yakin gitu. Oke, cukup sekian lah. Ini nanti kalau udah rapi saya rekam lagi ya tentang pengaplasan gitu kan. Ini kan baru kerontokannya agak lumayan susah. Oke.